aku mau ke binatang, guys. Binatang apa? Binatang bintang. Mm-hmm. Binatang ular jangan dicuit, sakit nangis. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Teteh Yesa. Kali ini Teteh Yesa mau jalan-jalan ke daerah Lembang, guys. Ikutin terus ya. Ini kita lagi di parkiran, guys. Lumayan susah ya nyari parkiran di daerah Lembang, apalagi kalau datangnya siang. Sekarang Teteh ada di mana? Binatang, guys. Binatang, guys. Apa namanya? Farm house. Farm house. Ya, jadi kita putusin buat ke farm house. Tadinya mau ke daerah atas lagi, cuman karena kesiangan, jadi kita putusin ke farm house aja deh. Ada air mancur. Dah, jangan dekat-dekat ya. Hai, bagi dadah dulu. Hai guys, ada air mancur. Kita lihat apa di sini? Binatang. Oh, mana binatangnya? Di sana ada burung, ada burung merpati. Oh, ada burung merpati tadi ya? Bagus burungnya ya? Tuh ke sana yuk, lihat kincir angin yuk. Tuh. Ayo jalan ke sana, jalan. Good. Makan apa? Makan kue. Kue apa? Kue. Lihat,
terus. Udah, nanti sekalanya udah. Tucap. Yuk. Tuh lihat badut. Di farmhouse ini juga ada penyewaan kostum, kostum Belanda gitu. Terus bisa foto studio juga di sini. Kita mau lihat gembok cintanya nih. Duduk di situ. Apa itu? Gembok. Lilin buka. Gak bisa. Banyak gemboknya. Sini pelan-pelan. Dikobok. Oh, dikobok susah. Temenin siapa? Angin. Kincir angin. Kincir air ini mah. Ini mah kincir air. Kincir air. Nah, udahan deh. Selanjutnya kita mau ngambil jatah susu murni yang dikasih free ya. Oke, udah dulu ya kita jalan-jalan di farmhouse-nya. Selanjutnya kita mau ke S Hardware yang ada di Plaza Dago. Stay tune. S guys, mau ngapain? Belanja. Hah? Belanja. Aduh, berat banget nih. Kita kesini karena ada beberapa barang yang kita butuhkan, guys. Nah, ini kita lagi nyari playmate karena playmate yang dulu udah jelek banget tapi motifnya cuman itu kurang srek gitu, jadi kita cancel dulu. Kak Uap. Iya. Kita lagi lihat-lihat apa? Rice cooker. Iya, udah ini. Kita bersih-bersih ya. Nah, ini kita mau uji coba setrika uapnya. Dibikin kusut dulu bajunya, guys. Sebenarnya belanja di Ace atau Informa itu mendingan gak bawa bocil ya. Ya, lumayan juga sih kesana kesini capek. Nyari poti yuk. Apa?
Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow IG kita ya. Dadah!